misal Kupang, Labuan Bajo atau Makassar, bisa di Jakarta daerah Senayan itu banyak, Surabaya bisa. Nah, mereka, kamu ketemu sama mereka, 2 minggu setelah kamu ketemu sama mereka, kamu demam. Ya boleh duduk, capek ya. Boleh duduk. Kamu batuk, setelah batuk kamu pilek, setelah batuk pilek kayak biasa nih, setelah batuk pilek, kamu sesak nafas, tidak bisa tidur, susah untuk nafas. Kamu jalan sedikit, nafasnya gitu, itu namanya sesak nafas. Kamu harus buru-buru ke dokter, ke rumah sakit untuk periksa apakah kamu corona atau bukan. Yang namanya suspek, suspek itu bahasa Inggris ya, artinya terduga. Suspek itu terduga. Kalau tersangka udah pasti, kalau suspek itu terduga. Terduga terkena corona, jadi dia belum pasti kena corona. Tetapi yang namanya suspek corona itu memenuhi gejala-gejala yang ada pada corona. Apa aja tadi gejalanya? Yang tadi, ketemu turis, 2 minggu setelahnya batuk, demam, pilek, sesak nafas. Dia ada gejala itu, tetapi belum tentu dia kena corona. Karena kalau kita mau tahu dia kena corona atau tidak, harus diperiksa di laboratorium. Sulianti Saroso Sunter, Persahabatan Rawamangun, Cipto bisa juga, sama satu lagi Gatot Subroto, RSPAD. Cuma 4 yang bisa cek laboratoriumnya. Jadi misalnya, amit-amit ya, di puskesmas ada yang gejalanya mirip corona. Kita belum bisa bilang dia corona, kita bilang suspek corona. Baru kita kirim ke rumah sakit yang 4 tadi itu. Setelah kita kirim, di sana kan dicek lab, ternyata hasil positif corona, baru dia dibilang positif coronavirus, begitu. Jadi dia tanya, dok, coronavirus itu asalnya dari mana sih? Bukan kotanya ya, kalau kotanya sudah tahu tadi kan semua, asalnya dari mana sih? Kan ada yang dari yang kalau demam berdarah dari mana? Nyamuk. Nah, corona ini dari mana? Ada yang tahu nggak corona dari mana? Wah, pinter-pinter ya. Nah, perbedaannya orang asma itu tidak punya demam. Orang asma kalau dia kecapean langsung sesak nafas, tetapi tidak disertai demam, tidak disertai pilek. Nah, kalau batuk kadang-kadang ada, orang asma kadang-kadang ada yang punya batuk. Asli itu, ini pinter-pinter banget anak kita. Apakah jahe bisa menyembuhkan coronavirus? Kira-kira bisa nggak? Jawaban saya, jahe bukan menyembuhkan. Tetapi jahe meningkatkan imunitas badan. Nah, kalau imunitas badan itu tinggi, meningkat, kan bagus, berarti imunnya badannya segar ya. Virus manapun nggak akan berani, pasti dia lewat aja. Karena imun kita bagus, lebih kuat daripada si virus. Nah, jahe yang kemarin itu kan bilang jahe tempurawak ya, kunyit itu bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan. Itu meningkatkan imunitas tubuh supaya kita tidak terpapar sama penyakit lain, bukan cuma corona, tapi semua penyakit. Gitu. Isolasi itu adalah dipisahkan dari masyarakat dan pasien lain. Jadi satu ruangan itu khusus untuk mereka berdua saja yang sakit. Nah, terus semua petugas yang masuk ke sana harus pakai baju lengkap supaya tidak bawa virusnya keluar sama tidak pulang. Setelah itu si pasien ini imunitasnya, daya kembali tubuhnya dinaikkan. Pakai apa? Pakai obat-obat vitamin supaya badannya segar lagi. Nah, mungkin keluarganya atau bawa jahe juga. Nah, setelah imunitasnya naik, imunitas dalam badan ini kan daya kembali tubuh ini punya sistem kekebalan, sistem kekebalan itu kan punya fungsi melawan benda asing yang masuk ke bawah tubuh. Sementara kita pakai cara itu dulu, imunitasnya dinaikin. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, kelelawarnya mengeluarkannya dari mana? Yang benar ya? Ya kan? Kelelawarnya mengeluarkannya dari mana? Nah itu tadi saya bilang, dari cairan si kelelawar bisa. Cairannya kelelawar bisa apa? Helium.
maka orang-orang itu ada yang dimakan, ada yang dijadikan sop, dan mereka makan. Nah kalau mereka sudah makan, berarti itu sudah masuk ke dalam, jadi dia penularannya dari sana. Cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan. Terima kasih kami mengucapkan. Terima kasih. Diduga virus ini berasal dari kelelawar yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kota Wuhan. Gejala virus ini adalah demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Jika kalian pulang dari luar negeri dan bertemu orang asing dan terkena gejala-gejala tadi, segera hubungi dokter. Rumah sakit di Jakarta yang menjadi rujukan virus corona diantaranya adalah Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Virus.